Salam serakup ngau salam tabi basa ngagai raban bumi kenyalang aku Setiodawi bulan ngau kita ba lansa bertiban kena ke 25 hari bulan 1 2018. Pengawak baum ti rasional tentang isu pemakai menua ngau Pulau Galau PMPG mesti dekat keman ada cara pemutus ngambil keulian diterima serta diguna semua pupu bangsa di negeri itu. Kepala Menteri Dato' Petinggi Dr. Abang Zuhari Tun Abang Ngejopeng tak berjadika awam besai ketuai Raban Bangsa Sarawak tentang PMPG madaka PMPG ukai seminak berkaul dengan peranak Dayak tang yang kaum semua peranak bumi putra di negeri itu. Koya madah buat bulan Disember 2015 madah ke tajak pen PMPG bisi ayan tang nadai ngembuan natur tau ke kuasa undang-undang. Berbangganya ia madah perkaranya mesti dekat berguna ke atur atau ke undang-undang ngambil ke bisik pemerti ti engkeman sentang PMPG ari nitih ke perkara ari sudut adat. Penusah ti tapi lebih 800 ikut peranak kampung Serikin ti napik penanggul bekal air bersih berpun hari 30 tahun ke udah boleh diputar ke dengan sistem bekal air IM Sarawak ti dilancar ke perintah kemari. Sapi Menteri Bertanam Bertupi Ngau Industri Bertanam Dato' Anthony Nonggeh Ngombek madah ke projek bekal air paip sepanjang 4 kilometernya udah lama dipintak peranak di kampungnya. Kaban Opis Konselor Satu Malaysia Sarawak nyak megak madah ke projek ngagak tekat serta pengawak masang paip dari Gunung Serigit ke genturung peniau peranak kampungnya dia berjalan ke ngau cara bergutung ruyung lalu ulih ditembuk ke dalam tempoh sebulan aja. Yang mansud ke jakutnya rambau pengarang berita sepengundah pengerami ngelancar ke sistem bekalai IM Sarawak di kampung Serigit kemarin. Baru ini ngaunya ia mada sistem bekalainya ti baru berguna ke polietilena berkuasa tinggi HDPE ngau dipelabak uletan dalam tempoh 30 tahun. Nakaknya jalan sebertiban kita bagi kelemah itu bergulang dengan aku Setia Udawi terus ke bergulang kami buat tvstro.com buat ini alai kita diau anytime anywhere.